Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua pelayar media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Hari ini anda bersama-sama dengan saya Haziq Zakaria dalam berita aktiviti DBP sana sini. Dan untuk hari ini kita akan buat wawancara khas untuk menyemarakkan lagi semangat, maafkan saya, untuk menyemarakkan lagi sambutan Dekad Bahasa Kebangsaan dan juga Bulan Bahasa Kebangsaan yang akan berlangsung pada bulan 10 di seluruh negara. Di Selangor, Kuala Lumpur, semua daripada Perlis sampai ke negeri Sabah. Dan untuk hari ini kami telah bawakan kepada anda jawatankuasa pelaksana di negeri Sarawak. Tak lain tak bukan pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak sendiri, itu yang berusaha Encik Abang Haliman Abang Julai. Dipersilakan Encik Abang Haliman. Ya, Haziq. Terima kasih kerana Assalamualaikum Encik Abang Haliman, apa khabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat walafiat. Terima kasih kerana mengundang saya untuk bersama pada pagi ini. Terima kasih juga kerana sudi melapangkan masa untuk berkongsi dengan pelayar media sosial tentang kegiatan yang akan berlangsung di negeri Sarawak. Seperti yang semua maklum, antara objektif Dekad Bahasa Kebangsaan ini untuk menyelahkan jati diri dan citra bangsa Malaysia, menerusi bahasa dan sastra kebangsaan, kemudian mempersegar kecintaan dan kemegahan terhadap bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara, mengerat dan memperkukuh perpaduan bangsa, menerusi kegiatan kebahasaan dan kesusastraan serta menyerlahkan fungsi serta peranan bahasa dan sastra sebagai salah satu tonggak pembinaan tamadun bangsa dan negara. Baiklah, Encik Abang Liman, boleh tak kongsikan kepada kami pengisian program sambutan bersempena dengan Bulan Bahasa Kebangsaan di Sarawak? Baik Haziq, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada penerbit rancangan DBP, aktiviti DBP di TV DBP ini. Baik, untuk sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan peringkat Sarawak, setiap bulan 10 ataupun Oktober kita mengadakan sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan ini. Namanya dah bulan. Jadi kita merancang berbagai aktiviti. Setakat ini ada 6 acara yang kita rancang dan insyaAllah kita akan lancarkan Bulan Bahasa Kebangsaan Sarawak pada 9 Oktober 2024 ya. Dan beberapa acara lain yang kita adakan bermula 5 Oktober ya hingga 9 Oktober. Ada 6 program ya yang kami rancang untuk kami laksanakan, iaitu yang pertamanya adalah bicara berirama Piala Premier Sarawak ya. Yang keduanya, sayembara dekon Piala Premier Sarawak, pertandingan Pantas Jawi. Seterusnya, syarahan 152. Kami juga adakan persembahan bahasa jawabangsa dan seterusnya majlis pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan peringkat Sarawak. Itulah beberapa program khusus yang kami rancang untuk menyemarakkan sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan peringkat Sarawak. Kerana kita sedia maklum sebelum ini sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan ini agak terlindung oleh Dekad Bahasa Kebangsaan. Ya. Jadi tahun ini kita menggerakkan semula aktiviti supaya masyarakat di luar dapat melihat masih wujudnya gerakan yang cukup relevan untuk menggerakkan semangat masyarakat, iaitu tentang kecintaan bahasa kebangsaan ini, iaitu Bulan Bahasa Kebangsaan peringkat Sarawak. Ya, Aziz. Okey, baiklah. Banyak juga, itu adalah 6 program orang kata kalau semasa saya berada di Sarawak, itu adalah 6 program yang utamalah dekon. Kemudian saya tertarik dengan bicara berirama. Ini kita buat peringkat apa ni? Boleh tak cerita? Peringkat bicara berirama tu sasaran pesertanya siapa? Okey, bicara berirama ni kita khususkan untuk pelajar sekolah menengah ya. Kerana kita lihat pelajar sekolah menengah ini mempunyai kreativiti dan perlunya mereka ini bersatu padu dalam kalangan para pelajar ya. Jadi bicara birama ini mereka akan mengetengahkan satu pengucapan dalam bentuk bahasa, dalam bahasa yang berirama. Kalau dalam bahasa Inggerisnya kita ada choral speaking.
Tapi konsep dan pendekatan bicara birama kita laksanakan ini agak berbeza sedikitlah. Kerana satu penekanan dan aspek bahasa kebangsaannya. Yang kedua ada aspek persembahan kumpulan. Dan juga kita nilaikan juga dari segi keupayaan mereka bekerjasama dalam kumpulan dan menggunakan bahasa yang baik dan betul. Jadi ini suatu acara yang cukup menarik dan sering mendapat sambutan di peringkat sekolah. Saudara Haziq. Baik. Tadi saya ada terdengar bila Cik Abaliman cerita perasmian pada 9 Oktober pukul 10.45 pagi ya di Balai Budaya kalau tak silap saya, betul? Ya, betul. Balai Budaya, insyaAllah. Boleh saya tahu siapa tetamu kehormat untuk majlis perasmian tersebut? Baik. Alhamdulillah pada tahun ini kami mengundang Yang Amat Berhormat Premier Sarawak untuk merasmikan Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat Sarawak. Tarikh yang kita cadangkan adalah pada 9 Oktober pukul 10 pagi di Balai Budaya Dewan Bahasa dan Pustaka Cemas Sarawak. Jadi kita mengharapkan insyaAllah kalau tidak ada apa-apa halangan supaya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak dapat hadir dan bersama-sama kita dalam majlis pelancaran pada 9 Oktober nanti insyaAllah. Kita juga mengundang ketua-ketua jabatan, ketua-ketua kaum dan juga menteri-menteri yang berkaitan untuk bersama-sama kita memeriahkan lagi ya sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat Sarawak ini. InsyaAllah, Saudara Aziz. Baiklah, kepada semua pelayan yang berada di Sarawak, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama dalam majlis perasmian Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Undangan dah dikeluarkan. Baiklah, boleh tak saya nak tahu? Sebab tadi saya lihat banyak pertandingan yang menggunakan nama Premier Sarawak. Jadi macam mana kerjasama antara DBP Sarawak dan juga pejabat Premier dalam menjayakan Bulan Bahasa Kebangsaan ataupun Dekad Bahasa Kebangsaan? Silakan. Soalan yang cukup menarik, Saudara Haziq. Alhamdulillah, kami sebenarnya di DBP Cabang Sarawak ini sentiasa mendapat sokongan padu daripada Kerajaan Negeri Sarawak. Bukan saja dari segi sokongan moralnya, tetapi juga dari sumbangan dananya. Dan juga penglibatan-penglibatan daripada agensi-agensi kerajaan di bawah kerajaan negeri. Inilah satu keistimewaan yang kita lihat di Sarawak ini. Dan apa saja aktiviti yang dilaksanakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang berkaitan dengan kebahasaan, keustaan dan penerbitan sentiasa mendapat sokongan yang baik daripada kerajaan negeri Sarawak. Inilah suatu yang kita cukup bangga dan kita cukup terharu. Bagaimana Kerajaan Negeri Sarawak begitu menyokong usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Cemas Sarawak ini. Kerana mereka saya rasa memang faham atas fungsi dan peranan bahasa kebangsaan itu sebagai bahasa pemersatu, bahasa yang dapat memberi mengetengahkan kearifan tempatan masyarakat setempat. Jadi kita yakin dan percaya hal inilah yang menyebabkan Kerajaan Negeri sentiasa memberi sokongan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka khususnya. Jadi dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak yang sentiasa bersama-sama kami dalam apa saja aktiviti yang kita rancang khususnya untuk para pelajar, untuk masyarakat umum dan juga untuk agensi-agensi lain khususnya di Sarawak. Ya, Saudara Haziq. Okey, baiklah. Tadi kita dah dengar beberapa program yang telah Cik Abaliman nyatakan untuk Bulan Bahasa Kebangsaan. Selain 6 program utama yang dinyatakan tadi, apakah program lain yang turut dirancang oleh DBP Cawangan Sarawak sepanjang Bulan Bahasa Kebangsaan ini? Untuk menyemarakkan lagi Bulan Bahasa Kebangsaan. Silakan. Oh, okey. Terima kasih. Memang kita, seperti saya yang sebut tadi, bahawa kita ada 6 program khusus sempena Bulan Bahasa Kebangsaan. Walaupun demikian kita ada acara-acara lain kita sempenakan sahaja dilaksanakan bersebenar dengan Bulan Bahasa Kebangsaan. Bulan Bahasa Kebangsaan. Ya. Jadi salah satu acara yang kita adakan adalah kerjasama antara DBP dan UNIMAS. Kita akan mengadakan sayembara baca sajak patriotik dengan UNIMAS. Juga seminar kearifan tempatan Sarawak. Yang akan diadakan pada 16 Oktober 2024 di Dewan Seminar PITAS iaitu Pusat Islam UNIMAS
Dan kita juga menganjurkan anugerah Tinta Kenyalang pada 18 Oktober 2024 dan juga kita mengadakan anugerah sastra Negeri Sarawak. Ini semua kita sempenakan dengan sambutan Bahasa Kebangsaan peringkat Sarawak. Jadi dengan kata lain kita juga melaksanakan pelbagai aktiviti ya yang mencakupi pelbagai lapisan masyarakat di Sarawak ini supaya mereka merasai dan dapat juga bersama-sama kita meraihkan sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan peringkat Sarawak ini. Inilah harapan kita dan Alhamdulillah UNIMAS khususnya sentiasa bersama-sama kami untuk melaksanakan acaranya khususnya dengan bantuan daripada Fakulti Komunikasi Bahasa dan Komunikasi UNIMAS. Mereka merupakan rakan baik kami lah dengan adanya perjanjian persahaman antara DBP dan UNIMAS, maka ini juga melengkapkan lagi usaha-usaha kami dalam mengembangkan bahasa dan sastra kebangsaan dengan bantuan agensi-agensi ini. Selain daripada UNIMAS, kita juga bekerjasama dengan Pustaka Negeri Sarawak. Pustaka Negeri Sarawak ini mereka banyak melaksanakan pelbagai kegiatan yang menyemarakkan semangat ataupun kecintaan membaca dalam kalangan masyarakat. Jadi inilah rakan sinergi kami dan insyaAllah kami juga akan mengadakan sidang kemuncak. Sidang kemuncak penulis muda Sarawak kerjasama dengan pustaka. Di sinilah kita melihat penulis-penulis muda kita ya, dapat bersama-sama kita menghasilkan karya-karya yang terbaik, berkongsi tentang karya-karya dan penulisan mereka supaya mereka juga dapat menyumbang kepada acara kita khususnya berkaitan dengan pelaksanaan Bulan Bahasa Kebangsaan peringkat Sarawak ini. Itu Aziz. Oh, okey, baiklah tadi saya dengar rakan kerjasama yang banyak dalam penganjuran Bulan Bahasa Kebangsaan di peringkat Negeri Sarawak dan saya percaya perkara itu amat perlu kerana kita untuk menjayakan sesuatu kita tak boleh bergerak sendiri, kita perlukan rakan untuk memantapkan lagi pelaksanaan di peringkat mana-mana peringkat saya mana-mana peringkat sama ada di peringkat akar umbi maupun peringkat tertinggi. Baiklah. Soalan saya seterusnya, apakah keistimewaan atau kelainan sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan pada tahun ini? Ha, silakan. Baik, seperti tahun sebelumnya, kita banyak tertumpu program kita di sekolah ataupun IPT. Ya. Jadi pada tahun ini, kita mengharapkan kegiatan kita lebih luas cakupannya. Maknanya bukan saja kepada pelajar tetapi kepada masyarakat umumnya kerana kita yakin dan percaya dalam usaha kita untuk mengembangkan bahasa dan sastra kebangsaan kita ini kita memerlukan penglibatan keseluruhan masyarakat. Oleh sebab itu kita melaksanakan pelbagai aktiviti yang kita dapat meliputi keseluruhan masyarakat di Sarawak. Sebagai contoh yang saya sebut tadi bicara birama peringkat sekolah kan. Sembara dekon Piala Premier misalnya, ini melibatkan masyarakat umum. Ya. Mereka juga maknanya penyair-penyair dalam latar belakang yang berbeza, kemudian usia berbeza, mereka dapat menyertai acara ini. Kemudian kita ada syarahan 152, ya, walaupun biasa nampaknya, tapi syarahan ini kita undang khas penyampainya insyaAllah Dato' K. Aziz Rahman, ya, merupakan seorang tokoh bahasa, selain daripada itu juga sastranya. Jadi dia dapat berkongsi pengalaman dan memberi semangat, suntikan semangat kepada masyarakat khususnya di Sarawak ini untuk kita sama-sama memartabatkan bahasa kebangsaan kita. Ya. Dan satu lagi tadi yang seperti saya sebut tadi tentang sidang kemuncak penulis muda ini juga kita cuba mengetengahkan dan menghimpun penulis muda di Sarawak ini supaya mereka dapat bersama-sama kita ya, menyemarakkan kegiatan kecintaan terhadap bahasa kebangsaan ini. Inilah beberapa kelainan pendekatan yang kita rasa satu pendekatan yang baru supaya cakupan kegiatan kita ini dan dapat dinikmati dan dihayati oleh seluruh masyarakat khususnya di Sarawak ini. Itu Haziq. Ah, okey, baiklah. Yalah bila saya dengar tak ada orang kata tak ada golok tak ada lapisan masyarakat pun yang disisihkan dalam dalam penganjuran Bulan Bahasa Kebangsaan. Semua lapisan ada aktivitinya untuk Bulan Bahasa kali ini. Cuma boleh tak saya nak tahu siapa sasaran utama penganjuran Bulan Bahasa Kebangsaan peringkat Sarawak tahun ini? Mesti Dewan Bahasa dan Pustaka ada sasarannya. Silakan.
Dia beginilah, kalau kita bercakap tentang sasaran ini, dia agak luas sebenarnya. Ya. Tapi tumpuan kita mestilah bermula dengan khalayak pada umur yang awal. Ya. Maknanya dari sekolah rendah. Ya. Karena mereka ini adalah waris ataupun yang akan mewarisi kita pada satu masa nanti. Jadi tumpuan kita memang kepada pelajar-pelajar sekolah rendah. Selepas itu kita juga memberi tumpuan kepada yang sekolah menengah, IPT dan masyarakat umum. Jadi kita ada peringkat-peringkat tumpuan kita, ya. Karena kita yakin dan percaya kalau tidak ada kesaling hubungan antara generasi-generasi ini, maka kita khawatir kesinambungan dari segi perjuangan atau kecintaan terhadap bahasa kebangsaan ini tidak dapat kita jayakan dengan baik. Sebab itu dalam konteks tumpuan ini kita memberi tumpuan kepada setiap generasi ini supaya mereka dapat memahami, menghayati betapa pentingnya bahasa kebangsaan ini sebagai bahasa perpaduan, bahasa kebangsaan ini sebagai bahasa yang dapat mengungkapkan keintelektualan masyarakat dan juga bahasa yang dapat menyatupadukan masyarakat dan aspek perkongsian makna antara satu sama lain. Kita macam kita di Sarawak ini kita ada pelbagai suku kaum, ya, lebih 30 suku kaum. Kemudian kita mempunyai bahasa-bahasa yang berbeza suku kaum itu. Jadi dengan adanya bahasa kebangsaan ini, kita yakin dan percaya seluruh masyarakat di Sarawak dapat berkomunikasi dengan baik dengan menggunakan satu bahasa. Bukan kita menidakkan bahasa-bahasa lain. Kita di Sarawak ini, kita sangat memberi perhatian terhadap bahasa-bahasa sukuan. Bahasa-bahasa misalnya bahasa Iban, Kenyah, Kelabit, Melayu Sarawak, Melanau dan sebagainya, kita mengambil cukup perhatian sehingga kita menerbitkan daftar kata supaya bahasa-bahasa sukuan ini tumbuh kembang. Ini merupakan pelengkap kepada bahasa kebangsaan dan bahasa inilah nanti akan kita terima jadikan sebahagian kata dalam bahasa kebangsaan. Dan saya rasa apabila perkataan ini diterima diterima di peringkat kebangsaan, saya rasa etnik ataupun suku kaum di Sarawak akan lebih merasa bahasa mereka diiktiraf untuk peringkat kebangsaan. Ini salah satu usaha saya rasa perlu didedahkan di pelbagai peringkat umur ini supaya mereka faham fungsi dan peranan bahasa itu. Ya. Ini secara umum lah sasaran kita, Saudara Haziq. Okey. Saya tertarik apabila Cik Balimah cerita pasal banyak betapa banyaknya suku kaum dekat Sarawak dan saya pasti bukan mudah untuk mengangkat bahasa kebangsaan, bahasa yang kata menyatu padukan rakyat pelbagai kaum. Tapi di sebalik cabaran itu ada keindahannya apabila bersatu padu dengan pelbagai budaya, dengan warna-warni. Saya tertarik dengan slogan Sarawak, Unity in Diversity. Kesatuan dalam kepelbagaian. Itu adalah satu slogan yang sangat menarik. Okey. Saya ingat kita pun dah sampai ke soalan terakhir. Kita tadi dah dengar programnya apa, sasarannya apa, program-program yang akan dilaksanakan, siapa yang merasmi. Sekarang kita nak tahu apakah harapan Encik Abah Liman tentang pelaksanaan program Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak tahun ini. Silakan. Baik, terima kasih Aziz. Kami di DP Cangkang Sarawak sangat mengharapkan kerjasama daripada seluruh masyarakat untuk terus memberi sokongan dan terus memberi mengangkat bahasa kebangsaan ini sebagai bahasa utama. Kita tidak menidakkan bahasa-bahasa Inggeris, sangat penting untuk kita berhubung dengan masyarakat di luar. Dalam masa yang sama kita harus ingat bahawa bahasa Melayu itu sebagai bahasa kebangsaan dan kita sebagai rakyat Malaysia haruslah menghormati dan meletakkan bahasa kebangsaan itu di tempat yang sewajarnya. Jadi kita sangat-sangat berharap khususnya di Sarawak ini masyarakat dapat memberi sokongan terhadap apa saja aktiviti ataupun acara yang kita anjurkan. Kita memang niat kita tidak lain tidak bukan untuk memahami masyarakat, untuk mengeratkan hubungan masyarakat khususnya di Sarawak ini supaya kita dapat sama-sama mengangkat bahasa kebangsaan kita ke tempat yang sewajarnya. Ya. Dan kita juga mengharap seluruh lapisan masyarakat dapat bersama-sama kita menghadiri acara-acara yang kita anjurkan untuk mengimarahkan, untuk memeriahkan supaya menampakkan kebersamaan kita. Bagaimana kita menyokong bahawa bahasa
Melayu sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa Malaysia kita ini sebagai bahasa kebangsaan yang boleh menyatu padukan masyarakat kita yang berbilang kaum, yang mempunyai adat budaya yang berbeza, tapi kita dapat disatukan dengan bahasa kebangsaan ini. Inilah harapan kita, dan saya yakin dan percaya masyarakat memang faham khusus di Sarawak tentang fungsi dan peranan bahasa kebangsaan itu, dan juga betapa kita juga melihat betapa pentingnya juga bahasa-bahasa sukuan kita dipulihara, kerana bahasa itulah nanti menjadi pelengkap kepada bahasa kebangsaan kita, insyaAllah. Itulah harapan kita, Saudara Haziq. Terima kasih banyaklah seluruh masyarakat di Sarawak yang sentiasa memberi sokongan kepada DPP Jamaah Sarawak khususnya, dan agensi-agensi lain dalam melaksanakan kegiatan bahasa, sastra dan juga penerbitan khususnya di Sarawak. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Yang Berusaha Encik Abang Haliman, pengerah DBP Congas Sarawak, kerana sudi bersama-sama dengan kami dalam berita aktiviti DBP sana sini. Seperti yang saya maklumkan tadi, sama-sama. Kita dapat berbual dengan Haziq. Lama tak jumpa. Tahu tak jumpa. Itulah. Kepada semua pelayar yang terlepas buat bicara kami pada pagi, pada waktu ini, jangan lupa lihat, tonton saja rakaman dari awal. Okay? Dan kepada semua yang dah menonton, kongsikan dengan semua masyarakat supaya mereka tahu apakah yang menanti mereka bersempena dengan Bulan Bahasa Kebangsaan. Kita ada dekon. Jadi kepada semua, orang kata semua rakyat Sarawak, jangan lupa, jangan lepaskan peluang untuk menyertai aktiviti-aktiviti Bulan Bahasa Kebangsaan. Banyak, sungguh orang kata, sungguh menariklah. Dekonnya ada, bicara beriramanya ada. Jadi lapangkan waktu anda untuk menyertai program-program ini. Sekali lagi, terima kasih Encik Abang Haliman, dan juga terima kasih kepada semua pelayar yang telah melapangkan masa mendengar sesi wawancara kita pada waktu ini. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, terima kasih. Salam, terima kasih.